rumah minimalis renov fase yang keren di Boulevard Dayana Setul City. Kita akan lihat seperti apa. Oh, dengan mobil yang super duper keren, klasik, ada di sini untuk menenangkan. Ini teras. Nah, di sini kamar tamu dan kamar mandi, kamar tamu dan family roomnya. Ini untuk kamar depan dan masuk ke area kamar kedua. Seperti ini kamar utamanya, plafonnya kayak besok. Nah, seperti ini guys. Full, dan ini kamar mandinya. Ini kamar mandinya sama, tetap nuansa kayu plafonnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini plafonnya sama, tetap posisinya seperti ini guys. Dan kita akan lihat. Ini bisa ruang cuci dan ruang macam-macam. Ya, ruang boleh kantor juga bisa. Jadi ada void di belakang tinggi. Nah, sama di sini ada pagar. Oke, ini dapur. Besar juga. Kitchen set bonus. Tetap nuansa kayunya sama. Kita masuk ke tangga. Oke, seperti ini guys. Nah, ini ruang atas yang bisa kita lihat ini lampunya ya. Dan kita akan masuk ke kamar atas di depan, sama tetap ada, sudah ada AC. Tangga di tengah ya, dan kamar mandi juga sama tadi. Nah, spesialnya di sini udah ada wallpaper di sisi kanan dan depan sana, jadi letter L. Juga sini ini juga wallpaper, hanya yang dinding sini yang bukan. Oke, jadi seperti ini guys. Sama tetap nuansa kayu plafonnya, semuanya total sampai luar-luarnya. Oke, desain tangganya memutar, hampir memutar karena di sini ada naik. Nah, ruang santai ini di belakang untuk menikmati view gunung juga. Dan ini bisa disebut kamar lagi, bisa kamar anak untuk atau kantor, bisa untuk tongkrong ya. Cukup besar juga ruangannya. Seperti itu guys. Nah, seperti tadi ini voidnya, void yang tadi. Dan inilah viewnya. Ini view jalan raya juga. Di sana ada Gunung Banjar belakang sebenarnya. Tetap nuansa kayu ada di sini. Nuansa kayu. Ya, total. Seplafon kayu. Oke, like that guys. Bahan babi di Caruma Indonesia.